Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Garden TV. Sahabat Tani Garden. Selamat pagi untuk semua para pecinta tanaman, kemudian para penonton, khususnya ya para penonton Sahabat Tani Garden. Hari ini apa yang akan saya liput itu adalah tentang tema tanaman alpukat, sahabat. Alpukat yang saya tanam di sini sudah berumur hampir 1 tahun lebih, hasil dari sambung pucuk. Sahabat, saya ingin mengulas tentang tanaman ini. Jadi tanaman ini, alpukat ini, saya dapatkan dari berbagai varietas. Ada di belakang saya ini jenis alpukat cepedak dan alpukat super jumbo. Yang saya tanam di dalam pot ini hasil dari sambung pucuk, sahabat. Awal cerita bergelut di bidang top walking, ya, tanaman alpukat ini, saya berguru pada beberapa channel. Makanya saya terhipnotis dengan beberapa master di YouTube. Di antaranya ya, hati-hati dengan desa wisata Jambu, Pak Kades, Pak Heri. Setelah saya menonton dan mempelajari tentang alpukat yang dia kembangkan, saya dapat ilmunya, saya dapat manfaatnya. Setelah itu beberapa bulan, tayangan-tayangan selalu saya pelajari, saya ikuti. Memang betul, efeknya sangat, kita bisa otodidak, kita dapatkan ilmu-ilmu yang kita bisa terapkan. Jadi apa yang disampaikan oleh desa wisata Jambu itu sangat bermanfaat sekali. Itulah gunanya kita di sini belajar melalui channel-channel di kebun organik, di kebun-kebun tanaman buah. Seperti ini, sahabat. Seperti ini. Inilah hasil top walking yang saya sudah lakukan pada tanaman pohon biji, alpukat biji. Yang alpukat biji itu saya potong atasnya, kemudian saya sambungkan dengan jenis alpukat super jumbo ini, sahabat. Hasilnya sangat luar biasa. Desa wisata Jambu Kediri sudah menerapkan tentang ilmunya. Kemudian saya pun sama terhipnotis oleh agropark. Orangnya penjelasannya sangat simpel sederhana, tidak banyak artinya rumit lah. Makanya saya pun sama terhipnotis oleh Kang Ajis itu, agropark itu, sahabat. Itu hati-hati dia, ilmunya banyak, makanya bisa kita pelajari. Dari dua channel aja saya sudah rasakan kita bisa
rasakan bagaimana kita melakukan atau dalam tata cara yang sudah dia jelaskan di channelnya. Nah ini sahabat, kenapa saya bilang hati-hati dalam arti positif. Untuk apa? Untuk pengembangan tanaman kita. Sahabat yang bergelut di bidang tanaman buah, baik itu alpukat, mangga, kemudian tanaman kelengkeng, rambutan dan lainnya, atau durian, kita bisa belajar pada dua master itu. Saya ketemu channel Desa Wisata Jambu itu sudah ada hampir 1 tahun lebih. Saat itu saya di video juga mengenal tentang apa yang saya kembangkan di sini, tentang tanaman buah alpukat. Dari Desa Wisata Jambu juga sama. Dari Agropark itu. Agropark juga sama. Simpel penjelasannya. Karena dengan penjelasannya itulah saya bisa menerapkan ilmu-ilmu mereka. Bukan sombong sahabat ya. Jadi hanya kita belajar mencari bibit, kemudian kita tanam dan rawat, maka kita tinggal menunggu hasilnya, kita menunggu perkembangannya sahabat. Kita menunggu perkembangan. Ini adalah bibit yang dari Super Jumbo. Nah untuk ini sahabat, nah ini saya lakukan ini perawatan alpukat Miki ini umur Mikinya ini, cipedak ini sudah berumur 1,5 tahun sahabat bisa lihat ini masih saya rawat, masih saya kembangkan. Indukannya ada di rumah dan itu juga hasil beli dari teman di penakaran bibit. Kembali kepada dua channel tadi, yaitu Desa Wisata Jambu dan Agropark, memberikan informasi-informasi yang aktual sahabat. Banyak hati-hati kalau kita berkunjung ke sana, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmunya. Positif kan? Hanya inilah, saya adalah korban daripada Desa Wisata Jambu dan Agropark. Saya adalah korban sehingga saya belajar di sana, melihat, menonton, menyaksikan dan mengembangkan tanaman alpukat ini. Itu sahabat, sering-seringlah berkunjung kepada channel-channel besar. Saya sebagai pemula selalu belajar hanya dari dua aja itu channel yang saya rasakan, dan penonton yang hadir atau yang mampir, alhamdulillah real team dan penelusuran daripada YouTube, kemudian penelusuran Google, itu setelah saya pelajari dan saya pun tetap belajar pada channel-channel yang dua tadi, maka sahabat jangan ragu untuk datangi channel-channel besar.
saya adalah korban dari dua channel, Les Desa Wisata Jambu dan Les Agropark. Itu aja dari saya. Jika ingin tetap kita semangat, kita ingin tetap maju, konsisten, fokuslah pada channel kita. Ini review hasil yang sudah lama saya kembangkan, yang sudah saya lakukan tekniknya itu dari dua channel tadi. Semoga tayangan ini bermanfaat, bukan tanpa banyak atau yang lainnya. Intinya sahabat harus melakukan hal-hal yang positif dan tidak, ibarat kalau kata Bang Insan Tutor, ya sebagai penyemangat juga Bang Insan Tutor, jangan jadi muntaber gitu kan, muncul tanpa berita gitu. Betul itu, jadi jangan muntaber, kita jangan punya penyakit muntaber. Terima kasih Pak Heri, Pak Kades Desa Wisata Jambu, sukses selalu. Kang Ajis Agropark, sukses juga. Saya lah jadi korban Anda, tapi saya ikut berterima kasih, dan sehingga saya bisa memajukan atau mengembangkan tanaman-tanaman atau mempelajari tanaman-tanaman dan mengembangkannya serta merawatnya. Suatu saat kelak, apa yang kita tanam pasti kita akan menuai. Teruslah berjuang sampai kita perjuangan itu membuahkan hasil. Itu saja sahabat, itu aja dari saya, cukupkan. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam hijau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.